Sabar, ketemu lagi sama aku Anissa Desa Gila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main di Simpap Keluarga Cemara, di mana di episode kali ini aku bakalan mainin keluarganya si Neng, karena aku pengen refreshing. Please, di episode kali ini aku pengen ngajakin si Neng untuk liburan keluarga. Sabar, jadi kalau misalnya di belakang ada bad sound, suara back sound, hello, suara-suara sesundaan, mohon maaf sekali ya, sabar ya. Jadi sebelum kita mau mulai episode kali ini, ya selalu aku pengen bilang masih baik buat kalian yang udah selalu support aku dengan cara nonton video aku, komen, dan juga like. Buat kalian yang baru mampir di channel aku terus belum subscribe, silahkan di subscribe terus nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku. So, sabar, di sini sudah terlihat penampakan seorang Afra yang terlihat agak tirusan karena pace off ya, sabarnya. Dia sudah bekerja keras untuk olahraga dan terlihat perubahan yang signifikan. Aku nggak tahu dia turun berapa kilo, tapi kelihatan banget lah bedanya, agak tirus-tirus gimana gitu loh, sabar. Jadi sini rencananya pengen ngajakin keluarga besar untuk liburan. Kita nggak bisa ngajakin keluarga yang lain karena keluarga yang lain juga pada punya keluarga. Maksudnya anak-anak yang lain pada punya keluarga. Terus gak bisa juga semua disuruh ikut gitu, karena gak ada fitur The Simpat yang bisa mengajak seluruh RW untuk ikutan liburan. Paling maksimum hanya 7 orang ya sebenarnya. Jadi kita kan take vacation sama keluarga yang ada di rumah. Ada Alfra, Atella. Terus kita ajak siapa again? Si Aisyah mana? Kita ajak Aisyah. Terus Afika mana? Afika nggak ada Afika ya. Nah ini Afika. Ada 7 orang lagi yang bisa kita ajak. Kita ajak siapa? Jangan ajak yang kayak Alisa Anci, soalnya dia, mereka pada punya anak gitu kan, sabar ya kan. Oh, kita ajakin Amora. Oh no, Aurora. Dan siapa lagi, satu lagi? Aku pengen ngajakin Amira juga dong. Bisa ya? Oke, okay, Aurora, Amora, dan Amira. Iya. Yes. Aisyahnya gak keajak. Wait. Kita take vacation again. I'm so sorry. Kita ajak Aurora, Aisyah. Kok Aisyah gak bisa diajak sih? Bisa kan? Tuh kan. Atifa udah belum? Atifa. Afika mana? Afika. Aisyah, Aurora, Amira, Amora, Atella, Afra, si Neng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama si Neng 8 dong. Emang ya berarti 8 orang ya maksimum ya. Oke, okay, let's go. Aku rencananya pengen camping karena udah lama banget gak camping. Aku inget banget terakhir camping itu waktu si Triplet masih cile-cile, waktu zamannya Arka dan Anci dan Alisa dan Aurora ya waktu itu ya, sabar ya. Lala. Wow, banget. Kita akan ke Granite Falls. Ya ampun, kayak old times banget guys sih. Aku sih pengennya berkemah ya, kayak benar-benar berkemah, totally berkemah. Oke, okay, kita ambil untuk waktu 2 hari saja soalnya takut nanti anak-anak sekolah. Yes. Tidak ada tempat tidur, tidak ada kamar mandi gitu. Dan seperti biasa sih Neng sebagai ibu yang akan beli peralatan, nanti si Aisyon yang bakalan setting tenda ya, sabar. Karena kan kita akan menantang alam dan biar lebih dekat juga sama Amore sama Amira ya, sabar. Karena kan dia kehilangan sosok ibu, jadi kita harus mencoba mendekati sebagai nenek dan kakek yang baik, kurang lebih seperti itu pemirsa. Wow, keluarga besar liburan bersama. Ulala, yazah. Si Aisyah pakai baju itu mulu ya perasaannya. Hello. Aku pengen first thing first. Si Eneng, di mana sih yang pusat informasi? Nah, ini dia. Si Eneng untuk beli supplies dulu. Yes, terus kemudian kita lihat. Aku pengen dia deket dong sama teteh-tetehnya dan sama sepupunya juga, ya kan? Masa mereka nggak deket sih? Like, why? Afika juga dong. Oh, Afika pengen ke toilet ya. Ya udah kalau kayak gitu. Kalau si Atella emang udah deket ya. Kita mau beli tenda, jangan kayak orang susah, like kayak wow banget ya. Kita beli berapa tenda? Ini ada berapa? 8 orang beli 3 tenda kayaknya ya, 2-2. Iyalah, beli 3 tenda yang harga 1000-an, delicioso ya. Terus kita beli portable coolernya 2, satu aja deh. Terus egg carton, kita mau masak telur di sini.
emang harus ya sebenarnya guys ya, grow fruit. Dia grow fruit cuman ada di sini doang. Sini yang mau beli 10. Gak apa-apa duitnya banyak ya guys ya. Kenapa kita gak beli yang mega cooler sih? Daripada cooler yang kecil itu. Terus beli Nadeu, beli ini. Yaz. And then kursi-kursi ya guys ya. Kursinya yang mana? Ini aja deh, beli 4. Berarti kita gak usah beli cooler yang tadi ya. Yang ini gak buy. Udah deh, beli itu aja. Ta-da. What a rush. Yes, si Aishon jadi suka fitness deh ya kan. Oke, okay, Aishon mau masak. Atelo ngobrol juga dong sama Amora. Dia udah deket gak sih sama Amora? Harus deket juga sama si Amora. Kita udah punya ini lagi, kita beli lagi dong. Tuntut banget ya. Ih, lah, kepencet M lagi please. Biasa, udah lama gak holiday sama keluarga Cemara. Jadi kayak agak kikuk gitu ya kan, sabar. Oke, okay. Ini kenapa sih? Hello. Oke, okay, udah. Kita akan keluarkan tadi teh tendanya, setting tenda di sini 1, terus di sini 1. Udah cuma bisa 2 tenda doang, guys. Tenda yang satunya di mana ya? Itu udah melewati batas area. Di sini 1 gitu ya, sabar ya. Terus kita taruh mega cooler di sebelah sini. And then kita taruh kursi di sini 2. Terus aku pengen taruh another kursi again. Oh, di sini. Tada, udah ya. Jadi semua sekarang bisa tidur dengan properina. Dan si Neng akan bantuin si Aishon nanana masak. Kita akan grill ya. Kita bikin steak and collard. Enggak, kita bikin chicken wings deh. Kayaknya anak-anak bakalan suka kalau makan chicken wing. Yes. Hai, ini ada instrukturnya. Show of favorite games. Afika mana sih, masih di toilet ya? Dia masa belum kenal sama tetehnya sendiri? Like, luar biasa sekali ya kan? Kita fun introduction. Respectful introduction. Kamu udah kenalan belum sama si... Udah ya. Oke, kita fokusin ke si Afika dulu karena aku pengen Afika kenal sama tetehnya. Halo teteh. Aku adikmu yang paling kecil loh. Ayo, ayo ngakak banget sumpah. Afika bisa foto bareng gak sih sama tetehnya? Tag foto with gitu. Oh, kayaknya yang gede deh yang bisa tag foto with. Tag foto with gak bisa ya. Ya udah. Ya true ya was bah. Aku pengen ambil foto dong sama Aurora. Terus pengen ambil foto sama Amora. Ambil foto sama Amira. Kenapa jadi pada ngumpul di sana guys? Yo enak banget menggoda iman sumpah. Enak banget ih. Oh my gosh, cute banget. Gak tau suka, cute banget sumpah. Apa sih, ada apa sih? Aku mau suruh si Afika untuk main ini. Nyalain ini bisa gak sih? Main ini dia bisa. Play with Daddy. Kita akan join game sama kakak Aurora ya kan. Di sana Afra mau exercise. Afra kayaknya capek, jadi aku mau suruh dia untuk... Gak deh, kita harus makan bareng-bareng dulu. Ada maskot dong, ada si Grizzly Bear. Yes, cute. Kita udah foto sama Amira. Next kita akan foto sama Amora. Karena Atella tuh queen of narcissistic ya kan. Dia kenapa nggak ganti baju sih kalau dingin? Kita change outfit dulu pakai baju musim dingin. Why sih? Gak otomatis deh the same deh. Always ya kan. Nah, kita ganti baju musim dingin. Oke, okay, yuk kita suruh makan bareng-bareng. Call the meal. Yuk everybody makan sambil duduk ke. Pamali tahu makan sambil berdiri tuh. Tuh, Aurora juga duduk. Afika nggak mau makan apa mainnya nanti lagi. Oke, okay, si Afra lagi cerita ke tetehnya. Udah lama banget sumpah nggak camping kayak gini. Ini yang ini khusus untuk si Neng sama si Aishon ya. Aku ingin mencoba woohoo with. Kan kayak ibaratnya, oh si Neng lagi cloud gear sendirian. Kenapa gak sama Aishon sih? Aishon sibuk setiap hari pakai baju fitness mulu perasaan.
Oke, kita lihat si Afra. Si Afra matanya udah mata panda. Abis ini aku mau suruh dia untuk tidur. Dia tidur di sini. Harusnya kita punya tenda kecil yang satu, maksudnya satu tenda kecil untuk Afra sendiri karena dia kan cowok, yang lain ciwi-ciwi ya kan. Yes. Interest earn. Si Neng dapat 25.000 sih mulai on dari investing. Waktu itu kan kita pernah nyoba-nyoba ikut investasi-investasi, ternyata itu bukan investasi bodong, pemirsa, luar biasa sekali. Kita beruntung karena setiap minggu si Neng dapat dari hasil investasinya dia gitu loh, dapat 25.000 ya sekitaran segituan lah setiap minggu. Saya tidak menyangka. Makanya jika lo kalian bermain The Sims terus ada investasi-investasi gitu, kalian ikutan aja sambil siapa tahu beruntung. Ngapain sih si Aurora malahan gituin itu dong? Emang ada yang ulang tahun ya? Kayaknya gak ada deh. Iya kan, gak ada kan? Oke, si Afra mau lanjut tidur. Kita lihat Afika. Ya ampun, seru banget, udah lama sumpah. Gak kayak gini, cerita dong sama tetehnya. Aku dia pengen deket, aku pengen dia deket sama si Aurora. Kita komplimen make upnya kayak, teteh cantik banget make upnya, ini banget. Oh, aku pengen ngeliat mereka cuddle, kayak bakalan cute banget deh. Ya gak sih, bakalan cute banget sumpah. Si Neng mana? Si Neng masih di dalam tenda atau enggak? Si Ashon malahan Cloud Gaze sendiri, like how? Gimana sih? Wuhuit si Neng, please. Si Nengnya di mana? Oh, udah mereka teh. Oh. Oh, sudah guys. Wah, berantakan. Atifa pinter, tolong dong ini di throw up ya. Oke, makasih loh Atifa. Makasih banget, ya kan? Oh, mau diambil sama Amira. Ya udah Amira yang beresin. Makasih ya, Teteh Amira. Kita minta tolong ini dong. Tell group story, a fairy tale about a princess with Teteh Amira dan Teteh Amora ya, sama Aurora. Aku nggak tahu Aurora di mana ya. Gak kelihatan soalnya. Apa sih? Oh, Aurora lagi tidur sama sesore Aurora. Gak tahu kalau lagi tidur asli. Oke, ini yang lagi honeymoon, please deh. Kayak happy banget ya guys ya. Lah mereka mau kemana lagi? Oke, ganti tenda, baik. Gak ada yang mau nyalain. Oh, Amira mau ke toilet toh. Ini kita gak bisa nyalain sih. Why sih? Ininya gak bisa dinyalain, gak ada yang mau nyalain. Yaudah, Aurora mau lanjut tidur. Dia masuk ke dalam tenda. Aku gak tahu Amira bakalan lanjutin tidur atau enggak. Tapi dia sangat berenergi sekali ya si Afika ya, sabar ya. Afika biarin deh, takutnya si Teteh Amora pengen istirahat apa-apa ya kan. Ayo kita, emang di-invite sama siapa sih Atela? Nanti deh, nanti kalau dia udah bangun ya. Ada acara apa gitu loh guys. Oke, aku pengen dia untuk mulai belajar fotografi. Dia gak suka mischief. Wow, beautiful guys. Cantik banget. Bunga-bunga ini sangat indah, guys. Yes, segini ya. Kita akan ambil. Tara. Itu ada Kakak Amira ini, itu Amora, ini Kakak Amira. Kita ambil fotonya. Wah. Random banget sumpah. Estetikanya mana sih? Dah. Segitu cukup ya. Dan tag selfie to. Iyalah, masa gak ngambil selfie di tempat kayak gini. Kita ambil like yang asik. Oh, ini bagus nih lightingnya nih. Ini cakep ini. Ini juga bagus nih. Di sini terang dan kayak ijo-ijo gitu. Kayak backgroundnya kayak berasa kayak di hutan Amazon. Amazon, Mijon kali ya. Amazon. Amazon ya kan. Oke, udah. Aku mau suruh dia ke toilet dulu deh. Ke kamar mandi enggak? Yaudah bobo aja lah bobo. Kalau enggak minum dulu, minum apa gitu. Enggak usah, yaudah bobo aja sana, bye. Si Neng belum, si Atela ya tadi ya. Pada lama everybody. Pada lama everybody.
Coba dong Atela keluar dulu deh bentar, aku kepo tadi yang invite kamu teh siapa sih? Tapi kok Sineng udah bangun dan si Atela kayak mikirin diapers, apa dia pengen punya anak, apa dia pengen, kenapa sih dia punya anak? Enggak lah, dia pengen punya adik lagi guys, oh my gosh. Tadi teh kita di text ya, terus ngeliat yang invite-nya dari mana cuy, kita coba check on. Enggak deh, bukan deh. Mana? Kok ada yang ngundang, Bun? Mana enggak ada. Saya sudah mencari-mencari. Cari-cari arti. Yaudah, coba main virtual baby tuh apaan tuh? Oh, gaming skill ya. Dan dapat parenting skill juga. Standarisasi. Yaudah, kita suruh tidur lagi si Atela. Maaf, sudah mengganggu Anda. Oh, si Neng sekarang yang gilirannya makan. Aishan juga makan dong. Kenapa, Aishan? Aishan ngapain sih ngomelin Aurora? Burn money like burn baby burn. Kita roast apa ya? Aishan perasaan pengennya masak mulu deh. Aurora ngapain sih sakit tuh kayak gitu? Aneh banget sumpah si Aurora, gaje sumpah. Aurora apa sih? Gaje banget sumpah. Dia lagi ngelawak kali ya guys. Gak capek apa ngelawak mulu? Rora, ya Allah Rora kasihan amat sih kamu. Udah jangan kayak gitu, hey. Akhirnya dia berhenti juga kayak begitu, sumpah ngeliatnya. Bukannya kocak, iba malah, karena sakit pinggang nanti ya guys. Oke, Amira keluar. Halo Amira, ini ada kakek loh. Quality time sama kakek dong. Oke, aku pengen si Aishan deket sama cucu-cucunya ya kan. Si Rora masih like legit dong, dia ngapain sih? Demi apa? Lah, kok mati nih ya? Tambahin dong, tambahin log. Si Neng nambahin log. Malam ini rata-rata yang lain pada tidur karena capek di jalan ya. Dan sebagian juga pada ini sabar, pada menghabiskan waktu dengan bercerita di depan api unggun di malam hari yang udaranya agak semeriwing dengan dan angin semakin kencang ya guys ya. Oke deh, sabar kayak sampai di sini dulu kita main The Simple Keluarga Cemara di mana di episode kali ini akhirnya kita camping again. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk like, share dan comment and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Galaxy Creative and bye bye.